Presenter Billy Saputra didiagnosis cedera anterior crooked ligament atau ACL saat bermain sepak bola. Dokter pun menyarankan adik mending Olga Saputra itu menjalani operasi. Hal ini harus dilakukan Billy, terus mengalami sakit sebagian lutut kanannya. Tergantung Billy mau dioperasi atau enggak. Kalau emang mau dioperasi, tinggal dioperasi. Tapi memang kalau dirasa parah banget, ngilu banget. Namun Billy sendiri masih memilih untuk menjalani terapi. Menurut kondisi tersebut masih dirasa wajar dan bisa ditangani lewat pengobatan alternatif. Tapi kalau emang mau, ya udah terapi dulu. Tapi kalau udah merasa sakit dan ngilu banget, baru ditindak operasi. Itu tergantung gue. Kalau memang pengen operasi, kalau emang gue udah ngerasa gak nyaman dan linu atau sakit, gue mau operasi. Meski begitu, Billy mengaku hingga saat ini masih merasakan sakit di bagian lututnya. Dia akan melihat perkembangan lututnya beberapa waktu ke depan untuk menentukan menjalani operasi atau tidak. Presenter Billy Saputra didiagnosis cedera anterior crooked ligament atau ACL saat bermain sepak bola. Dokter pun menyarankan adik mending Olga Saputra itu menjalani operasi. Hal ini harus dilakukan Billy, terus mengalami sakit sebagian lutut kanannya. Tergantung Billy mau dioperasi atau enggak. Kalau emang mau dioperasi, tinggal dioperasi. Tapi memang kalau dirasa parah banget, ngilu banget. Namun Billy sendiri masih memilih untuk menjalani terapi. Menurut kondisi tersebut masih dirasa wajar dan bisa ditangani lewat pengobatan alternatif. Tapi kalau emang mau, ya udah terapi dulu. Tapi kalau udah merasa sakit dan ngilu banget, baru ditindak operasi. Itu tergantung gue. Kalau memang pengen operasi, kalau emang